Alright guys, welcome back ya ke channel saya RGTV Mobile Legend Adventure. Kali ini kita akan bermain guys, bermain daily quest aja guys. Oke, langsung aja guys, kita langsung lawan bosnya aja. Oke. Oh, sudah mati semua guys ya. Kita hajar Argus aja guys, karena petinya lebih bagus daripada yang lain ya, tersisa. Oke. Oke, kita pakai hero andalan kita dulu guys ya. Oke, langsung aja. Turbo speed. Saya lama sudah tidak lawan Argus ya guys ya, karena saya agak takutnya Argusnya, karena kalau dia critical itu, woi, pedih banget, langsung habis kita punya. Kita punya tim ya, kritikalnya itu luar biasa sakit. Oke, okay. Ah, kagak nih guys, langsung habis guys, hilang dua hero dalam sekejap. Oke, okay. Maaf guys ya, agak gatal ya. Oke, okay. Argusnya masih bertahan, Argus lawan Argus. Oke, okay, bagus sekali. Valir membackup ya. Aduh, Argusnya tewas, guys. Tidak kuat. Oke, okay, yo. Shield-nya dari artifact juga tidak banyak membantu ya. Oke, okay, cukup bagus. Epic fragment-nya, guys ya. Oke, okay, oke. Okay. Sekarang kita pakai tim kedua. Dua kalinya melawan Argus. Ganti tim dulu. Oke. Sikap. 760k ya tim kedua kita. Beda 200k dengan tim utama. Oke. Oke, hajar terus. Iya. Iya. Oh, apa itu? Oh. Itu efek artifact ya, guys ya. Cuma sayang musuhnya cuma satu ya. Nah tuh yang kari lempar-lempar tuh guys, nah itu efek yang artifak guys, ada yang biru, garis biru. Nah, oh, kena ulti, apa, kena kritikalnya si Argus ya, sakit sekali, pedih men. Oke, okay. Angela memasuki si kari ya ternyata ya. Oke, okay, satu kali ya, satu kali lagi berhasil didapat. Oke, okay. Oke, okay. Epic fragmentnya lumayan. Dapat siapa tuh ya? Oh, si Gusion. Oke guys, kita langsung aja ya. Sikat ketiga kali. Di sini kita ganti formasi dulu. Oke, kita pakai Vexana, the new hero. Oke, hajar terus. Oke, hajar terus guys. Oke, okay, mantap, mantap. Oh, wow, wow. Itu ada kursnya ya, kursnya Vexana, tapi tidak berguna ya kalau musuhnya tidak mati ya. Jadi dia tidak bisa jadi puppetnya ya. Oke, okay, terus, terus, hajar terus. Iya, lumayan juga nih efek ultinya si Vexana ini. Wow. Waduh, wih, muncrat langsung tiga hero mati, ngerinya. Kritikal si Argus. Oke, okay, satu peti lagi dong. Aduh, tidak dapat saudara-saudara. Epic fragmentnya lumayan, ada 6. Oke, okay. Tidak mengecewakan. Oke, okay. Oke, okay, kita lanjut langsung ke time portal guys ya. Kita lihat Celestia Mystery Land. Celestia Mystery Land nambah berapakah dia dari kemarin, saya tidak ingat. Oke, okay, kita pasang aja yang semua tim utama yang starnya di atas 10 ya, supaya mengurangi, kita masih aman ya, kita masih ada 10 star di atas syarat. Oke, hajar aja langsung. Oke, ulti hilo. Oke, oke, estes heal. Oke, hajar terus.
Oke, Argus ready, Kadita ulti, oke. Oke, bagus sekali ya. Power kita masih penuh semua, guys. Oke, bos keduanya sudah muncul ya. Bosnya si kedua ini badang ya. Wih. Kenapa itu si Yilong ya? Sekarat. Ayo, Estes shield, Estes. Oke. Oh, Yilong langsung ulti aja. Oke. Oke. Wih, muncul God. Ayo. Ya, range lah. Angela muncul kita guys, berarti ada yang mati guys ya. Oh, si Yilong kita mati guys. Oke. Oke, musuhnya Angela masuki si Kadita ya. Oke, oke, hajar terus guys. Oke, berhasil. Oke. Kita ke trials ya, langsung aja guys, kita hajar tanpa banyak bacot. Ini kayak mail aja ya. Oke, hero-hero mail pakai semua, biasanya ini isi PC aja ini. Oke, ini juga langsung hajar aja. Apakah ini, oh ini paling mungkin range ya, kona range female ini guys. Oke, saya bingung guys ya cara mendapatkan bosnya nih. Saya refresh kadang ketemu langsung sekali, kadang enggak ketemu. Apakah ada triknya guys ya supaya bisa mendapatkan bos itu ya? Apakah random? Saya cuma bingung nih guys ya, kayak gini ya. Nah ini apa maksudnya nih ya, yang tanda seru merah nih. Nah ini guys, maksudnya apa ini, bagaimana caranya ini? Loh, nguarin bosnya ini kayak mana caranya, saya tidak tahu. Bagi ada yang tahu tolong komen ya guys ya, supaya kita sharing sama saudara-saudara kita yang lain ya. Nah ini guys, saya enggak ngerti ini. Saya refresh enggak muncul-muncul ya. Udah, saya muncul yang ini, saya biarkan ini tadi ini. Nah oke, kita lanjut aja. Oke, Layla ya. Wih. Oh, loh, saber kita kok mati? Walah, ini akhir pasti hero tag ini. Sabernya kan tidak masuk ke olisan cuari ya, mati duluan ya. Oke, oke, kita ambil klaim dulu hadiah. Oke, klaim request, klaim request, klaim quest ya, klaim questnya. Oke, sudah selesai. Tinggal nunggu wishing shrine aja. Oke, guys, itu aja. Oh, ada guys ya, ini guys, saya mau buka. Ah, ini guys, saya mau buka nih guys. Kita lihat ya guys ya, isinya apaan ini. Sebelum itu kita buka dulu guys. Oke. Nah, lumayan guys ya, supaya pertanyaan di Oracle guys, lumayan. Oke, kita dapat Oracle claim, lumayan guys ya. Ini kadang-kadang saya bikin untuk pertanyaan kayak ya, pertanyaannya yang untuk giveaway guys ya, supaya mereka, kalian tonton dengan cermat dan menjawabnya dengan cermat, kalian akan mendapatkan hadiah di giveaway. Oke guys, itu aja untuk kali ini. Sian dan terima kasih sudah menonton.